Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Ma'azam Channel. Kali ini Ma'azam akan membuat tumis sayur kambas. Sayur kambas adalah sayur makanan khas Ogan atau daerah Sumatera Selatan. Karena sayur kambas ini rasanya pahit, jadi banyak orang yang tidak suka. Hanya orang-orang yang tentu saja yang suka dengan tumis sayur kambas. Yuk, mari kita mulai memasak. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini bentuk sayur kambasnya ya. Perhatikan bentuk daunnya seperti ini. Kita pisahkan tangkai dan daunnya. Daunnya ini kita masukkan di dalam pan. Dan jangan lupa kita siapkan air panas yang sudah kita didihkan. Kemudian kita siram ke dalam sayur kambasnya tadi. Kita siram sampai merata ya. Sampai daun-daunnya itu tenggelam semua atau daun-daunnya tadi layu. Kita aduk secara merata biar daun-daunnya ini cepat layu. Kalau sudah kita aduk dan daun-daunnya sudah layu, siap-siap kita tiris atau kita buangkan air dari daun kambas dan kita peras bentuknya seperti ini. Selagi menunggunya dingin, kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya itu kita masukkan garam 2 sendok. Kemudian kita masukkan cabai sesuai selera kita, mau pedas ya banyak, kalau mau dikit enggak pedas berarti. Kita ulek sampai halus, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah secukupnya. Dan jangan lupa masukkan juga kemiri dan ulek lagi sampai halus. Bisa ditambah dengan udang. Dikepek-kepek sedikit udangnya. Dan jangan lupa siapkan juga bawang merah untuk digoreng ya atau untuk ditumis. Panaskan minyak kemudian masukkan bawang merah. Kita goreng sampai baunya harum atau masak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi, bumbu untuk menumis kambasnya. Kita aduk-aduk sampai merata ya. Kalau bumbunya sudah agak masak ataupun harum, jangan lupa kita masukkan sayur kambas ras tadi. Kita aduk-aduk sampai merata. Untuk menghindari rasa pahit dari sayur kambas ini, jangan lupa kita tambahkan gula sesuai selera kita. Biasanya Ma'azam menggunakan 2 sendok makan gula pasir biar rasa pahitnya itu berkurang atau biar enggak pahit banget. Kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa secukupnya sesuai dengan selera kita. Kalau rasanya sudah pas, sayurnya juga sudah matang dan airnya sudah sedikit, kita angkat kemudian kita hidangkan. Tara, sayur kambas ala Ma'azam. Jangan lupa like, comment dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.